semua. Kali ini kita sedang berada di Prasasti Sendang Kamal Magetan. Seperti apa tempatnya? Tonton terus video ini sampai selesai. Banyak daerah yang memiliki kelebihan potensi wisata alami. Magetan menjadi salah satu daerah yang beruntung. Selain banyaknya wisata alam yang ada di lereng Gunung Lawu, ternyata Magetan memiliki potensi wisata sejarah yang sangat luar biasa di Magetan bagian timur. Potensi objek wisata tersebut adalah situs Prasasti Sendang Kamal. Situs ini merupakan pertirtaan kuno yang terletak di Duku Sumber, Kelurahan Kraton, Kecamatan Maspati. Nama Prasasti Sendang Kamal atau Prasasti Kawambang Kulwan konon memiliki kaitan erat dengan Kerajaan Medang Kamulan atau Mataram kuno. Prasasti Sendang Kamal awalnya terdiri dari 4 buah prasasti. Namun, satu prasasti dipindahkan untuk disimpan di Museum Nasional dengan nomor D37. Dari 3 prasasti yang ada sekarang, 2 prasasti masih dapat dibaca pada baris-baris awal, sedangkan lainnya sudah aus. Kabupaten Magetan beserta warga sekitar sadar akan potensi wisata ini. Berbagai upaya telah dilakukan untuk merevitalisasi dan mengembangkan situs menjadi objek wisata. Sisa bangunan yang ada di Sendang Kamal merupakan fasilitas ruang ganti yang dibuat pada masa kolonial sekitar tahun 1921. Bangunan ini berbentuk persegi panjang dengan beberapa ruang di dalamnya dan sebuah tangga menuju kolam di bagian utara. Bangunan ini hanya tersisa dinding tanpa atap dengan ukuran panjang 15,5 meter, lebar 8,35 meter, dan tinggi 3 meter dan berorientasi hadap ke arah selatan. Kolam atau sendang ini berukuran panjang 24,6 meter, lebar 23,5 meter, dengan kedalaman kurang lebih 2-3 meter.
Kolam ini tersusun atas batu dan sebagian bata yang sudah diplester. Pada bagian utara, terdapat saluran pembuangan yang menuju ke bagian timur kolam menuju ke sawah. Kolam ini pada awalnya digunakan sebagai tempat pemandian dan kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar sebagai tempat pemancingan. Pemugaran yang dilakukan pemerintah semenjak tahun 2019 hingga 2020 pun berhasil menarik perhatian masyarakat lokal maupun luar daerah untuk berwisata di sini. Kolam diisi oleh ikan hias dan telah dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi, tapi bukan untuk memancing ya. Sebuah perpaduan wisata alam dan sejarah berupa kolam atau sendang zaman VOC dan prasasti pada zaman Mataram kuno ini sangat tepat dikunjungi saat weekend. Karena di setiap hari Minggu terdapat wisata kuliner makanan tradisional dan pagelaran budaya. Itulah tadi sedikit informasi mengenai wisata prasasti Sendang Kamal. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami agar channel kami bisa terus berkembang. Terima kasih dan sampai jumpa di wisata berikutnya.